Didi. Iya. Yo kenal anu no. Ya gitu. Mau cetok. Awas. Wow, letaknya di pedalaman. Wow, nak apa? Sejuk guys. Ternyata rumahnya di pedalaman. Ini arahnya yang pakai setting film itu loh, mah. Mas apa itu? Saya nggak pernah tahu. Ah, mama ke situ dulu. Sama anak-anak itu loh. Yang sama rumahnya rumah tua itu loh. Yang dengan anu, Rara? Iya. Pas baru berangkat Mbak Ani anu. Heeh. Oh. Balik nek. Itu loh, Ndo. Seangin. Film anu dulu itu loh. Heeh. Mama ke sana dengan papamu habis itu. Ndi, bakse apa ya itu? Kok enggak ngikutin. Heeh. Tapi dia kesan. Ya ini sudah. Tukang settingnya mama mau enceng ikut belok dia kamera. Gak balik. Di sana kupron. Iya. Masih bersama GPS. GPS mana? Kopi. Oke, kita sudah nyampe lokasi. Kita turun. Jadi Mas James kalau di Bidra, keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Buang Mubarok sekeluarga. Keluarga besar Bapak Dewi Wibowo dan Ibu Siska Aryati.
tapi yang di depan sudah disambut perwakilan dari keluarga besar kami untuk menerima. Amin pergi pon pon. Keluarga besar Bapak Haji Wibowo. Inilah keluarga besar ataupun rombongan dari keluarga besar almarhum Bapak Haji Buah Mubarok sekeluarga. Selamat datang di keluarga besar kami. Selamat datang di kediaman keluarga besar calon mempelai wanita. Ada Nanda sayang. Dan Mas Bima gimana, James? Kalau menurut saya, James orang yang baik, ramah, selalu menolong lah sama orang-orang di sekitarnya. Masya Allah. Doa dan harapan Mas Bima untuk James AP dan calonnya. Semoga hidup bahagia selalu hingga akhir hayat memisahkan. Amin, 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 amin. Juga tentunya ditunggu karya-karya terbaru lagi ya. Wow, terima kasih Mas Bima. Matur suwun. Sekarang siapa? Mas Rizal, yang mana Mas Rizal? Oh, ini kakak dari Jawa saya benar ya? Sini, Mas Rizal sini. Oh ini. Ini yang selalu menemani James dimanapun berada, ataupun dimanapun berada. Oh, Rizal malas bangun gitu Bu? Rizal malas bangun di sini dong. Saya pengen ngobrol sama Rizal. Terima Rizal. Tak kuat aku Mas. Oh, tak kuat loh, guru ngomong apa. Ya udah di sini aja ya. Oke. Okay. Hal tercapek yang pernah ikut James di mana? Beberapa hari mungkin full. Lek capek banyak banget Mas. Banyak banget tapi dinikmati nih. Doanya dong buat sahabatnya James Safik. Tak kuat. Gak apa-apa dong karena tangisan itu adalah doa terbaik. Akhirnya sekarang yang setiap hari kumpul bareng, turun bareng, kadang ya utuh bareng ya dicari. Tapi akhirnya sekarang menghantar sahabatnya untuk mempersunting calon mempelai wanita nggak kuat, yang penting doa terbaik ya Rizal ya, masya Allah. Ini belum di acara ketika sudah seperti ini ya, antusias ayah. Wow, sangat cocok vlog ya, sini ya. Saya dari Bagel Bagus Bima sekarang ayah, gimana perasaannya akhirnya kita menemani ataupun mengantar James Abe untuk hadir menjadi calon suami dari Nanda saya. Alhamdulillah, Papa doakan semoga samawa sakinah, mawaddah dan warohmah. Intinya Papa pesan dalam berkeluarga itu di kehidupannya itu berbeda. Jadi egois diturunkan, ya, karena kita ada pasangan. Terus saya harap kekurangannya James tugas Nanda untuk melengkapi. Benar banget. Jadi gitu. Semoga bahagia nih. Tapi juga tentunya saling melengkapi ya. Saling melengkapi ya. Satu sama lain, saling membuang ego masing-masing ya, betul, untuk menjalani bareng-bareng rumah tangga yang terbaik. Oh ya, ada yang pesan saya, ada yang satu. Apa-apa yang oh, perlu diperbaiki. Kekurangannya James ya. Iya. Masa ya, semua tadi bagus semua. Kekurangannya dia. Iya benar. Ada. Kekurangannya apa? Bangun siang. Oh, nggak bisa bangun pagi. Iya, makanya
nanti kalau sudah berkeluarga udah, kalau nggak mau bangun siram aja sama air gitu. Jangan tuh ya. Eh, pasir. Ya, yeah. Nah, saya yakin nanti seiring waktu berjalan pasti dirubah lah, berubah nanti. Benar-benar. Saling melengkapi, saling mengisi, yeah. Dan saling menasehati ya, yeah. Saling mengingatkan, saling mengingatkan. Oke. Okay. Ya, terima kasih ya. Selamat ya. Semoga dilancarkan ya. Kita ada James Aladi Putra. Terima kasih saya ucapkan buat seluruh keluarga besar yang sudah hadir siang hari ini. Juga terima kasih atas supportnya, atas doa terbaiknya, restunya buat kedua calon mempelai. Dipersilakan dari petugas kantor urusan agama untuk berada di tempat acara akad nikah berlangsung. Juga tentunya sebelum waktu saya berikan kepada petugas kantor urusan agama poin-poin terpenting yang sudah disiapkan ataupun sedang disiapkan. Ajay Mas, boleh dipersilakan sekaligus untuk mengecek kembali mungkin dokumen-dokumen negara. Poin pertama untuk tamu undangan dan keluarga besar, mungkin yang membawa handphone untuk dinonaktifkan nada deringnya agar tidak mengganggu jalannya acara akad nikah berlangsung. Buat semuanya yang membawa ataupun membawa putra putrinya adik kecil, untuk mengkondisikan juga adik kecilnya agar tidak mengganggu jalannya acara akad nikah berlangsung. Untuk poin yang ketiga, buat seluruh tamu undangan dan keluarga besar, untuk mengabadikan momen terbaik siang hari ini di tempat Anda saja, dilarang ataupun dimohon untuk tidak mendekat karena dari keluarga besar kami sudah menyiapkan tim foto dan videografi yang akan mengabadikan momen terbaik siang hari ini baru kedua calon mempelai. Tiga tentunya di poin yang terakhir dari tamu undangan dan keluarga besar, setelah selesai acara akad nikah atau pernikahan kabul, untuk tidak berteriak tadi kita bersama-sama membaca alhamdulillah agar mendapat hikmatnya acara akad nikah dari calon mempelai wanita Nanda Sayang dan calon mempelai pria James Aladi Putra. Dari keluarga besar ataupun sahabat untuk menjemput calon mempelai wanita kita ada nada saya itu bisa dijemput dan langsung dihantar warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk petugas kantor urusan agama untuk menepi jalannya acara pernikahan.